Sebenarnya nama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka ni bukan baru sehari dua kita dengar. Sebenarnya dah lama dah. Jadi dia bukannya satu perkara barulah. So kalau dia dicalonkan, maka dia berhak untuk berada di mana-mana. Dia pun Ketua Menteri kan. Dalam apa-apa pertandingan, dalam apa-apa perlawanan dan sebagainya, strategi adalah memainkan peranan dalam menentukan kemenangan ataupun sebaliknya. Saya percaya setiap pihak ada strategi yang perlu dimainkan. Jadi saya rasa itu perkara perlulah, perkara penting yang perlu ada strategi. Saya pulangkan pada pucuk pimpinan untuk sama ada saya pertahankan kursi ini ataupun ada kandidat lain lah. Sebab setakat ini pucuk pimpinan memberikan bayangan bahawa incumbent akan berada di kursi yang sedia adalah.